Ipoh, clear, clear, bagus. Baik, kita mula dulu insyaAllah, bismillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'duh. Tuan-tuan, hari ni adalah hari ni 19 hari bulan 7. Hari ni 19 hari bulan 7, 19 Julai 2021. Hari ini juga adalah bersamaan dengan 9 Zulhijjah. Bererti hari ini adalah hari Arafah. Tahniah untuk tuan-tuan yang puasa hari ini. Bagi tuan-tuan yang tak puasa hari ini, never mind. Puasa ni sunat. Meskipun sunat yang mu'akkad, sunat yang sangat dituntut. Bagi siapa yang tak puasa, jangan terkejut, jangan pelik, jangan risau. Ia sunat sahaja. Tapi bagi siapa-siapa yang berpuasa, alhamdulillah, tahniah tuan-tuan. Moga-moga puasa tuan-tuan Arafah hari ini menambah ketakwaan. Ya. Yeah. Tuan-tuan, hari ini kita telah pun berpuasa. Hari ini kita telah pun mula dalam mood untuk menyambut Aidil Adha. Hari ini adalah hari Arafah. Kita get ready untuk hari yang baru dan minggu yang baru. Tuan-tuan, hari ini hari Arafah, satu hal. Hal yang kedua adalah, hari ini adalah hari baru untuk kita mula tema baru. Tadabbur Kontot hari ini, kita tak akan bercakap tentang tema Al-Quran. Sebab tema Al-Quran, berapa siri? 18 siri telah berlalu. Dan 18 siri itu kita dah bincang panjang lebar, insyaAllah jelas tentang tema Al-Quran. Hari ini adalah video pertama, siri pertama yang kita bercakap tentang tema baru, tema Tauhid. Dan kita akan bercakap tema Tauhid ini 9 siri ke depan. Bermula dengan hari ini, insyaAllah. Baik, hari ini kita nak tadabbur daripada surah mana? Hari ini kita nak tadabbur daripada surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Al-Baqarah 21 dan 22. Al-Baqarah 21-22 bererti ini adalah antara intro surah. Ya, betul? Tuan-tuan, dalam Al-Quran, ayat Al-Baqarah 21-22 adalah intro kepada surah. Bagaimana Allah memperkenalkan ataupun bagaimana Allah mengarahkan Tauhid itu. Ayat kita nak baca ini adalah ayat pertama dalam Al-Quran yang berbicara tentang Tauhid. Ayat pertama. Sekurang-kurangnya selepas Fatihah lah. Dalam Al-Baqarah, ketika Allah memperkenalkan audien, selepas memperkenalkan audien, Allah memberitahu tentang konsep Tauhid itu. Allah memperkenalkan dirinya selaku Tuhan. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya selaku Tuhan? Ayat itu kita akan baca hari ini. Al-Baqarah, surah kedua dalam Quran, ayat 21 dan juga ayat 22. Jom kita sembang. Inilah ayatnya, tuan-tuan. Ayat yang memperkenalkan Tauhid kepada pembaca Al-Quran sejak dari awal. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. So, bila sebut sekalian manusia, bererti sama ada Muslim ataupun non-Muslim, sama sahaja. Wahai sekalian manusia. Allah memanggil seluruh manusia, Muslim ataupun non-Muslim. Arahan Allah adalah, U'budu Rabbakum. Abdikan diri kalian, wahai manusia, kepada Rabb kalian, Tuhan kalian. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kalian manusia kan? Sekarang Tuhan memerintahkan. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. U'budu Rabbukum. U'budu Rabbakum. Abdikan diri kalian kepada Tuhan kalian. Tuan-tuan, dalam dunia ni, kalau kita nak suruh orang meninggalkan Tuhan dia, ganti dengan Tuhan baru, susah. Bahkan sensitif. Saya ulang balik. Dalam dunia ni, kalau kita nak suruh satu orang berhenti sembah Tuhan dia, pindah ke Tuhan baru, sembah Tuhan yang baru, oh, itu adalah satu perkara dan permintaan yang cukup susah dan juga sangat berat, bahkan sensitif untuk kita lakukan. Tapi tuan-tuan, kaedah Quran, Quran bukan suruh orang tukar Tuhan. Saya ulang. Al-Quran tak suruh pun orang tukar Tuhan daripada Tuhan X kepada Allah. No. Allah tak suruh demikian. Allah suruh macam mana? Dengan statement ni elok-elok, Quran kata, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu Rabbakum, abdikan diri kalian kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian. So, tuan-tuan, dengan statement tu, Allah suruh orang, manusia, agama apa pun, sembah Tuhan kamu, Tuhan kalian, Tuhan kau. So, tuan-tuan, kalau tuan-tuan bercakap dengan satu orang Hindu, kita kata kat dia, Wahai Maniam, sembahlah Tuhan engkau.
Saya tanya tuan-tuan, Maniam rasa berat ke nak terima arahan itu, permintaan itu? Maniam, sembah Tuhan kau sungguh-sungguh, Maniam. Rasanya Maniam rasa berat ke nak terima perkara itu? Tuan-tuan, Maniam akan jawab, sepintas lalu dia akan kata, okay, no problem. Kau nak suruh aku sembah Tuhan, okay, no problem, tak ada masalah. Ah kau, sembah Tuhan kau. Ah kau akan kata, okay. John, Lechmi, Meling, Rachel, sembah Tuhan engkau. Tuan-tuan, kita sebutlah kepada siapa pun untuk mereka menyembah Tuhan mereka dan mereka tak rasa masalah, okey. Maka sekarang tuan-tuan, orang yang menyembah berhala, dengar, saya nak bercakap tentang mentaliti orang sembah berhala. Orang yang menyembah berhala, ketika kita kata dekat dia, sembah Tuhan engkau, dia okey. Cuma mungkin dia akan ada soalan susulan, Tuhan yang mana? Itu mungkin dalam otak dia akan ada soalan. Okey, aku boleh sembah Tuhan aku, cuma Tuhan yang mana? Isu Tuhan yang mana dalam minda tuan-tuan selaku Muslim tak muncul. Sebab tuan-tuan tahu Tuhan cuma satu, Tuhan yang tunggal. Tapi orang yang sembah berhala, ketika kita bagi tahu kat dia, sembah Tuhan kamu, otak dia akan berfikir, alright, no problem, tapi Tuhan yang mana? Maka sekarang, lihat bagaimana Allah nak menyuruh manusia untuk menyembah Tuhannya, tapi Tuhan yang betul. Lihat bagaimana Allah menyebut. Allah kata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, abdikan diri kalian kepada Tuhan kalian. Tuhan yang mana? Allazi khalaqakum, wallazina min qablikum, la'allakum tattaqun. Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan kalian. Dan juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Moga-moga kalian bertakwa. So, tuan-tuan, arahan dalam Al-Quran adalah bukan tukar Tuhan kepada menyembah Allah. No. Arahan dalam Al-Quran bukan suruh orang tukar Tuhan untuk menyembah Allah. No. Sebaliknya, suruh orang tu keep on going menyembah Tuhan engkau. Engkau dah sembah Tuhan tu lama dah pun. Engkau sembah Tuhan tu. Cuma, Tuhan yang mana satu? Tuhan yang cipta. Tuhan pencipta. Tuan-tuan, bayangkan mentaliti orang penyembah berhala. Mentaliti orang yang mengatakan Tuhan tu ada lebih daripada satu. Orang yang mengatakan Tuhan lebih daripada satu, of course dia kata, Tuhan ni jaga pokok, Tuhan ni jaga laut, Tuhan ni jaga awan, Tuhan ni jaga sekian-sekian, Tuhan ni jaga sekian-sekian, Tuhan ni incas masing-masing. Orang menyembah berhala, mereka akan menganggap bahawa ada beberapa sembahan, ada beberapa dewa, setiap dewa itu incas perkara tertentu. Incas, mereka take over ataupun mereka uruskan perkara tertentu. Quran pesan dekat orang yang menyembah berhala begini, sembah Tuhan kalian, Tuhan mana? Tuhan yang cipta. Jadi tuan-tuan, satu orang penyembah berhala, ajak dia untuk sembah Tuhan pencipta. Adakah kita perlu perkenalkan Tuhan pencipta kepada orang ni? Maka tuan-tuan, semua orang agama apapun, mereka ada kenal Tuhan pencipta. Dalam konsep agama mereka, mereka kenal dan mereka tahu siapakah Tuhan pencipta. Mungkin mereka tak memanggil Tuhan pencipta itu sebagai Allah, at least belum lagi. Mungkin mereka memanggil Tuhan pencipta itu dengan apa-apa nama. Contoh, kalau orang itu orang Hindu, mereka akan memanggil Tuhan pencipta selaku Brahma. Brahma adalah Tuhan pencipta. So, bagi tak dekat kawan kita yang Hindu tu, Maniam, sembah Tuhan kamu. Tuhan mana? Sembah Tuhan pencipta. You kenal Tuhan pencipta? So, Maniam kata, oh, of course, itu Tuhan pencipta Maniam juga. Maniam pula. Itu Tuhan pencipta Brahma juga. Maka bagi tak dekat dia, jangan sembah yang lain, sembah Brahma. Sembah siapa? Sembah Tuhan pencipta. Dia nak panggil Tuhan pencipta tu nama apa? Biarkan dulu. Biarkan dulu. Nanti kita akan beritahu proper name adalah Allah. Cuma biarkan dulu, biar daripada dia berfikiran musyrik menyembah banyak Tuhan kepada menyembah satu Tuhan. Wahai manusia, abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu, Tuhan kalian. Tuhan mana? Tuhan yang cipta. Ingat tuan-tuan, semua orang termasuk orang kafir, mereka ada tauhid rububiyah. Mereka ada nilai ketuhanan itu. Mereka tahu tentang isu
perabdian kepada satu Tuhan itu. Semua orang telah ada perkara itu. Kita cuma nak guide dia pergi ke rububiyah yang tepat. Lalu kita nak guide uluhiyahnya menyembah hanya Tuhan itu sahaja. Ayat ini bagi tahu, nak sembah? Nak sembah? Jangan sembah Tuhan yang jaga gunung. Jangan sembah Tuhan yang kononnya hanya incas laut. Jangan sembah kononnya dewa-dewa yang hanya incas tentang ikan, yang hanya incas tentang pokok. Jangan sembah tu dewa-dewa tu. Nak sembah siapa? Sembah Tuhan yang incas mencipta. Apabila dia cipta kita, maka kita milik dia. Apabila dia cipta kita, kita milik dia. Maka sembah Tuhan pencipta. Saya tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan beritahu dekat orang bukan Islam untuk sembah Tuhan pencipta, agak-agak dia rasa keberatan ke? Agak-agak dia rasa keberatan tak? Tuan-tuan, ketahuilah, orang yang mengetahui adanya Tuhan yang menciptakan, dia tak akan keberatan untuk menyembah Tuhan yang menciptakan dia. Sebab mentaliti orang menyembah berhala, menyembah Tuhan yang menciptakan equal to berterima kasih kepada Tuhan tersebut. Sekarang tuan-tuan, bukankah tadi saya sebut dah bahawa orang menyembah berhala ni, dia membayang kata dia ada Tuhan pencipta dan ada sembahan-sembahan lain yang turut menyumbanglah tentang ketuhanan itu. Tengok ayat seterusnya. Allah kata, sembah Tuhan pencipta, Tuhan yang cipta kalian, Tuhan cipta nenek moyang kalian, moga-moga kamu takwa. Ayat lepas tu Allah kata, allazi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'a. Tuhan yang sama, Tuhan pencipta itu, Tuhan yang sama, Tuhan pencipta yang aku minta kau sembah dia tu, allazi, Tuhan yang sama juga, ja'ala lakumul arda firashan. Dia juga yang menjadikan bumi ini kamu rasa macam hamparan untuk kamu. Was-samaa', dia juga yang menjadikan langit binaa'a, satu binaan kukuh di atas kamu. Wa anzala minas samaa'i ma', dia jugalah yang menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dia juga yang keluarkan daripada bumi pelbagai jenis buah-buah melalui air dari langit tadi sebagai rezeki untuk kalian. Tuan-tuan, apa yang ayat ini telah buat kepada orang yang menyembah berhala? Tuan-tuan baca ayat ini selaku orang yang telah ada tauhid, tuan-tuan rasa macam biasa je. Tapi tuan-tuan, orang yang menyembah berhala, mereka beranggapan Tuhan yang incas urusan langit, Tuhan yang lain. Tuhan yang incas urusan bumi, Tuhan yang lain. Tuhan yang incas menurunkan hujan, Tuhan yang lain. Tuhan yang incas mengeluarkan biji benih jadi pokok di dalam bumi, Tuhan yang lain. Tuhan yang incas mengeluarkan buah, Tuhan yang lain. Tuhan yang mencipta langit dan Tuhan yang menguruskan langit dan Tuhan yang menguruskan bumi, Tuhan yang lain. Tapi sekarang ayat ini menjelaskan kepada orang yang berfahaman sebegitu, sembahlah Tuhan pencipta. By the way, Tuhan pencipta tu juga adalah Tuhan yang bina bumi untuk kamu, menghamparkan bumi untuk kamu. Tuhan pencipta tu jugalah yang menurunkan air dari langit. Oh, by the way, Tuhan pencipta tu jugalah yang mengeluarkan pokok-pokok dari bumi, keluarkan buah dari bumi. Tuhan pencipta itu juga. Maka sembah Tuhan pencipta itu. Mentaliti penyembah berhala, dia akan kata, okey, aku boleh sembah Tuhan pencipta, tapi aku juga nak sembah dewa pokok. Ayat tu beritahu apa? Pokok tu pun Tuhan pencipta tu cipta? Pokok tu pun Tuhan pencipta tu handle? Ya ke? Tuan-tuan, satu orang yang menyembah berhala, dia ayat tadi akan menyebabkan dia berfikir. Sebab dia menyebut bahawa Tuhan itu pencipta, Tuhan itu cipta dia, Tuhan tu juga yang cipta pokok. Tapi mentaliti dia, yes, Tuhan tu cipta pokok, tapi Tuhan lain yang incas bahagian pokok. Ya, betul, Tuhan tu mencipta hujan, tapi Tuhan lain yang incas bahagian hujan. Tuan-tuan, waktu tu otak penyembah berhala akan mula provokat. Dia akan mula fikir, kan? Aku sebut, aku yang cakap, dia cipta langit, dia cipta bumi, dia cipta hujan. Tapi aku juga yang percaya bahawa ada Tuhan lain yang incas bahagian hujan. Aku juga yang percaya bahawa ada Tuhan lain incas bahagian pokok. Otak dia akan mula berfikir. Kita bagi tahu ke orang macam ni, wahai Maniam, wahai Sally, wahai John, wahai Belling, sembahlah Tuhan kamu. Jangan sembah Tuhan orang lain, sembah Tuhan kau. Sembah Tuhan kita.
sembah Tuhan kau. Tuhan mana? Tuhan pencipta. Jangan sembah Tuhan pokok. Jangan sembah Tuhan kepada laut. Sembah Tuhan pencipta. Oh, by the way, Tuhan pencipta itu jugalah yang incas pokok sebab dia cipta pokok. Tuhan itu jugalah yang cipta laut dan dia incas laut. Tuhan itu jugalah yang cipta everything dan dia incas everything. Jadi, Maniam, jadi kawanku Meling, whatever yang kamu cipta, whatever yang kamu nak sembah, sembah Tuhan pencipta agar kita menyembah Tuhan yang sama. Mereka nak panggil Tuhan pencipta tu apa, whatever, serah dekat mereka dulu. Jangan pergi dekat situ lagi. Ayat terakhir, tuan-tuan, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian mengadakan apa-apa andada, saingan bagi Tuhan itu, bagi Allah, bagi Tuhan pencipta itu. Perkataan digunakan dekat situ Allah sebab kita sedang bercakap bahasa Arab. Fala taj'alu lillahi andada. Perkataan dekat situ Allah kerana kita cakap bahasa Arab. Kalau kita bercakap bahasa Melayu dengan kawan kita yang bukan Islam tersebut, kita guna perkataan Tuhan pencipta lah. Jangan kamu adakan apa persaingan untuk Tuhan pencipta itu. Tuhan pencipta itu kami orang Islam panggil Allah. Jangan kalian mengada-adakan apa-apa andada saingan kepada Tuhan pencipta itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu wujudnya Tuhan pencipta. Sedangkan kamu tahu Tuhan itu yang menciptakan. So dengar elok-elok, Maniam, jomlah kita berkawan, jomlah kita menyembah Tuhan yang sama. Tuhan kita, Tuhan kita, Tuhan kau dan juga Tuhan aku juga. Aku dengan kau menyembah Tuhan yang sama, Maniam. Jom engkau sembah Tuhan kau dan aku juga akan sembah Tuhan yang sama. Tapi kita hanya akan sembah Tuhan yang sama, kita akan berkawan dengan elok kalau kita sama-sama sembah Tuhan pencipta. Maniam, aku tak sembah Tuhan pokok. So, jomlah kita sama-sama sembah Tuhan pencipta. Jangan sembah Tuhan pokok. Oh, Sally, aku tak sembah dewa laut. Aku tak sembah Tuhan kepada laut. Aku menyembah Tuhan yang menciptakan laut. Dan Tuhan tu juga lah incas bahagian laut. So, Sally, jomlah sama-sama kita menyembah Tuhan kau. Allah, Tuhan pencipta memang Tuhan kau pun. So, tuan-tuan, tulis dekat komen, sembah Tuhan pencipta. Itu tauhid. Tulis dekat bawah, tauhid sama dengan sembah Tuhan pencipta. Tuan-tuan tulis dekat komen, tauhid sama dengan sembah Tuhan pencipta. Tauhid bermaksud mentunggalkan, mentunggalkan Tuhan. So tuan-tuan, ketahuilah bahawa dalam agama kita, untuk kita mengajar orang tauhid ini, kita bukan nak minta orang tukar Tuhan kepada Tuhan baru. No. Kita nak minta orang terus menyembah Tuhannya. Tetapi dalam banyak-banyak Tuhan yang disembah oleh musyrikin itu, sembahlah Tuhan pencipta sahaja. Tuan-tuan, orang yang menyembah berhala, yes, kadang-kadang Tuhan pencipta itu pun ada patung. Yes, kadang-kadang Tuhan pencipta itu pun tangannya banyak, mukanya 8. Mungkin begitulah sebahagian penyembah berhala menggambarkan Tuhan pencipta. Tapi tuan-tuan, dakwah ini dia ada step by step. Sekurang-kurangnya, kalaulah satu orang yang menyembah berhala itu, dekat dalam rumah dia dah ada banyak patung, banyak berhala, tiba-tiba dia mendengar dakwah kita hanya untuk menyembah satu Tuhan sahaja, akhirnya dalam rumah dia cuma ada satu jenis patung je, iaitu patung Tuhan pencipta. Sebenarnya step dakwah kita telah berjaya. Meskipun belum berjaya penuh, tapi step satu telah kita ambil, iaitu dia tak menyembah banyak patung, dia hanya menyembah satu patung, which is masih syirik, tapi at least okay lah. Tauhid sedang datang. Tauhid sedang datang kepada orang macam ni. Dan sekarang, tuan-tuan, jom kita bercakap tentang kita. Bercakap tentang tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam agama kita, kita selaku Muslim, kita selaku orang yang born Muslim, kita satu orang yang telah lama jadi orang Islam, ingatlah tuan-tuan, dalam urusan beragama ini, kita sangat strict berkenaan dengan akidah kita mentunggalkan Tuhan. Tuan-tuan, isu mentunggalkan Tuhan ni adalah harga mati yang tak boleh ditawar-tawar. Isu menyembah satu Tuhan adalah harga mati yang orang Islam tak boleh tawar-tawar. Kita boleh hilang anak, kita boleh hilang bini, kita boleh hilang kerja kita, tapi sama sekali kita tak boleh menghilangkan tauhid kita, mentunggalkan Tuhan. Allah la ilaha illallah, Allah tak ada sembahan melainkan dia, la syarikalah, sama sekali kita tak akan adakan tandingan sekutu whatsoever kepada Tuhan yang tunggal itu. Kita Muslim tak menjual dengan apa-apa harga tauhid kita tersebut.
Tuan-tuan, hari ini kawan-kawan kita sebahagiannya sedang berada di Tanah Suci. Sebahagian mereka sedang berada di Arafah sekarang. Tuan-tuan, antara perjuangan Nabi Muhammad adalah untuk mentunggalkan Tuhan. Haji itu, berkumpul dengan manusia di Arafah itu adalah satu benda yang cukup besar. Tuan-tuan, sewaktu orang berhaji, orang Islam akan bertalbiyah. Dan bunyinya, labbaika la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika lak labbaik. Kami sahut suruhan engkau, wahai Tuhan. Kami sahut suruhanmu. Kami sahut suruhan engkau, la syarika lak. Tidak ada sekutu bagi engkau. Innal hamda wa ni'mah laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji bagi engkau. Segala kehebatan ni'mat-ni'mat ini, segala kemewahan ini bagi engkau. Segala kerajaan bagi engkau, la syarika lak. Lihat bagaimana talbiyah haji kita, tuan-tuan. Kita mengkhususkan everything itu hanya pada Allah. Kehebatan untuk dia, pujian untuk dia, kemewahan semua untuk dia, kerajaan semua untuk dia, la syarika lak. Tidak ada sekutu baginya. Zaman Nabi Muhammad dulu, sewaktu awal berdakwah, haji dan umrah telah pun dilaksanakan tapi oleh musyrikin. Mereka telah pun korab daripada agama asal Nabi Ibrahim. Apa yang mereka sebut sewaktu talbiyah? Mereka akan sebut, labbaika la syarika lak. Kami sahut seruan engkau Tuhan, tidak ada sekutu bagimu. Oh, bunyi sedap kan? Tapi ayat lepas tu, illa syarikan huwa lak. Melainkan sekutu-sekutu yang engkau mengadakan ia dekat situ. Tamlikuhu wa ma walak. Engkau menguasai sekutu-sekutu tu, tapi sekutu-sekutu tu tak overrule Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ayat sebegitulah yang kita orang Islam tentang. Ayat sebegitulah yang kita orang Islam tentang. Kita tak benarkan orang kata, ah, dia ada sekutu sebab Allah yang adakan sekutu tu. Oh, no, 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 no. Itu perangai musyrikin dulu. Kita umat Islam, kita tak jual akidah kita. Kita tak jual pegangan tunggalkan Tuhan, tauhid kita ni, dengan apa-apa harga. Tak boleh kita beranggapan Allah sapkan sebahagian tugas-tugas ketuhanan dia kepada mana-mana orang, mana-mana sembahan, mana-mana yang lain. Wallahu'alam. Tuan-tuan, adakah tuan-tuan dapat manfaat hari ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu bermanfaat hari ni, komen dekat bawah. Komen apa? Tauhid equal to sembah satu Tuhan. Kalau tuan-tuan dapat sesuatu bermanfaat, komen dekat bawah. Tauhid equal to sembah satu Tuhan. Tauhid equal to sembah Tuhan pencipta. Tulis dekat bawah banyak-banyak, tuan-tuan. Make sure masuk ke otak tuan-tuan. Tauhid equal to sembah satu Tuhan. Tauhid equal to sembah Tuhan pencipta. Okey, tuan-tuan? Tuan-tuan dapat sesuatu yang bermanfaat hari ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu bermanfaat, klik share. Tulis dekat bahagian share tersebut, alhamdulillah, kita sembah satu Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum, selamat hari raya. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri Tadabbur Kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Aljibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri Tadabbur Kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Aljibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum
Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Semoga pagi anda lebih baik. Siri Tadabbur Kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Aljibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Semoga pagi anda lebih baik. Siri Tadabbur Kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain.